Ngaduknya tergimana itu? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Memai 21. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dari alun-alun Kota Bogor, Memai pengen nyoba ini yang lagi viral, yaitu bakso tulangan Prasmanan. Jadi kita jalan dulu ya sampai di depan kantor Bapeda Bogor. Dari halte kantor Bapeda, kita bisa naik bus trans ya, yang nomor K2. Untuk tarifnya cukup murah ya teman-teman, seharga Rp4.000. Turunnya di halte Sindang Sari 2 ya. Di dalam bus trans kita menikmati perjalanan nih teman-teman. Kita melewati Istana Presiden. Wah, banyak sekali ya rusa-rusanya. Singkat perjalanan, kita telah sampai nih teman-teman di Bakso Tulang Bogor. Cukup membayar Rp30.000, kita sudah boleh ambil sepuasnya. Tempatnya cukup luas dan nyaman ya. Ada yang lesehan dan juga ada yang duduk di kursi. Ada playgroundnya juga ya. Wah, pasti senang sekali nih anak-anak. Ini menunya ya teman-teman. Ada yang Rp30.000 dan juga Rp50.000. Oh, dia mau masuk Dufan ya? Apa taman safari? Ini bagus. Tambah guys. Jadi itu tuh yang depannya Maila suka banget. Mana? Depannya tuh samping. Maila suka banget. Ini Maila. Tapi balas dendam. Ada berapa ini baksonya?